Yang jelas hari ini kita harus terima kenyataan bahwa memang coronavirus ini atau COVID-19 sudah menjadi pandemi. Itu artinya akan ada satu titik di mana peningkatannya itu seperti deret ukur gitu, bukan deret hitung. Dia berlipat-lipat dengan cepat. Tetapi seperti biasa virus secara umum, dia tidak akan terus-terusan. Artinya akan pada satu titik dia akan sampai puncak dan puncaknya akan turun ke bawah. Tugas kita hari ini seiring dengan tawaran dari WHO dan kebijakan pemerintah adalah memastikan penyebaran kita minimalisir. Itu yang disebut dengan social distancing atau interaksi langsung. Mengurangi potensi penyebaran virus. Kemudian pada satu titik nanti kita berharap titiknya akan menjadi rata. Jadi flatten the curve, ya, meratakan kurvanya seperti itu. Dan saya pikir sekarang ini tidak ada lagi kesempatan lagi untuk kita segera memulainya hari ini juga. Itu satu tawaran yang sangat baik, ya. Dan saya pikir karena datang dari masyarakat itu juga biasanya lebih organik, lebih asli, lebih orisinil. Nah, kementerian kita sangat dan harus bisa melakukan itu. Kita punya 500 satker seluruh Indonesia. Total pegawai itu bisa sampai 37.000. Kalau 37.000 plus keluarga bisa berlipat-lipat. Kalau kita mulai dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita sendiri di kementerian, itu sangat membantu, memberi kesadaran bagi masyarakat, menunjukkan aksi langsung, menunjukkan solidaritas langsung bagi masyarakat. Saya kira kita ini sebagai sebuah kementerian bisa sangat punya peran untuk membantu kita bersama-sama mengatasi ini. Dan kalau kita bergerak, masyarakat juga ikut bergerak dan mudah-mudahan kita bisa lalui tahap yang tidak mudah dan yang jelas bisa kita asah suatu hari. Nah, yang lain saya kira saya mendorong agar kementerian ini juga terbuka pada publik. Kalau memang nanti ada teman kita yang terkena, ada yang sakit gitu ya, terpapar, ya kita harus komunikasikan. Jadi teman-teman ATR BPN jangan sungkan, jangan malu kalau memang menghadapi masalah ini. Dan kami akan hadapi bersama-sama. Kita sudah siapkan biro-biro, kita sudah konsolidasikan, sudah ada surat edaran juga terkait hal tersebut. Dan hal-hal ini membantu kita sebagai satu keluarga besar ATR BPN mengatasi masalah dan sebagai bagian dan solidaritas kita bagi bangsa Indonesia semuanya. Program strategis nasional tetap menjadi program strategis nasional. Walaupun memang ada arahan dari Presiden, kalau memang dibutuhkan anggaran kita bisa geser kepada ada yang lebih prioritas, yaitu penanganan COVID-19 ini. Tetapi bagi saya, program saat ini adalah saatnya kita ketika kita slow down, mengurangi pekerjaan di kantor, bisa di rumah, mulai menyusun strategi. Nah, ini yang sekarang sedang kami lakukan di kantor Wamen ini. Kami punya tugas khusus terkait penyelesaian konflik agraria dan redistribusi. Kita lagi nyusun strategi nih sekarang. Jadi menyusun agenda-agenda, begitu nanti peluangnya dimungkinkan, situasi sudah lebih baik, kami langsung bergerak dengan langkah-langkah yang lebih ajak karena sudah tahu catatannya. Jadi 2 minggu atau 1 bulan ke depan ini kesempatan untuk betul-betul refleksi, mencari ruang-ruang kesunyian untuk menemukan keheningan yang mudah-mudahan bisa membawa inspirasi yang lebih baik. Dan saya yakin situasi ini akan berakhir segera. Jadi tidak akan selamanya. Pada saat berakhir itulah yang kita perlu siapkan. Tapi sebelum itu kita harus hadapinya hari-hari. Dan ini tidak mudah sekali lagi, tetapi harus kita lakukan. Ayo mulai sekarang kita lakukan social distancing untuk mencegah penularan virus corona di Indonesia dengan berdiam diri di rumah atau di tempat Anda berada dan menghindari bertemu dengan banyak orang, setidaknya dilakukan selama 14 hari sesuai dengan lamanya masa inkubasi virus corona. Untuk itu, agar kebijakan ini dapat berhasil, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja atau dengan hashtag di rumah saja. Jangan melakukan hal-hal sebagai berikut selama masa social distancing ini. 1. Jangan jalan-jalan ke mall atau menonton bioskop
ya, atau berkumpul dalam kerumunan yang massa yang lebih banyak. Lalu yang kedua, jangan liburan atau pulang kampung. Kita akan membawa atau kita akan bertemu dengan banyak orang yang tidak tahu apakah orang tersebut telah tertular atau kita yang membawa menularkan ke keluarga lain. Nah, untuk itu jangan lakukan hal tersebut selama masa distancing. Bagi yang suka olahraga, jangan berolahraga di pusat kebugaran terlebih dahulu. Kita tidak bisa memastikan siapa yang sudah tertular dan sudah pegang alat apa saja. Nah, ini harus dikurangi. Jangan terlalu banyak tidur, tetapi juga harus tidur yang cukup agar badan kita tetap sehat. Tetap minum air putih yang banyak dan usahakan aktif bergerak dan terpapar sinar matahari pagi, terutama karena sinar matahari sangat bagus untuk mencegah penyebaran virus ataupun menghambat penyebaran virus tersebut. Sebagai instansi publik yang memberikan layanan kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional memandang perlu untuk mengambil langkah dan tindakan dalam upaya tanggap darurat penanganan dan guna menekan penyebaran coronavirus atau COVID-19 di seluruh lingkungan unit-unit kerja kami. Beberapa upaya preventif yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan yaitu melakukan pengecekan suhu tubuh bagi semua pegawai instansi pemerintah Kementerian ATR BPN di pintu masuk dan juga tamu-tamu yang hadir. Kita lakukan pengecekan. Berikutnya adalah menyediakan hand sanitizer di setiap sudut kantor untuk memastikan kebersihan bagi pegawai Kementerian ATR BPN, menyemprotkan cairan disinfektan di setiap sudut ruangan di Kementerian ATR BPN, penyesuaian sistem kerja, memberlakukan kebijakan work from home, tetapi tidak seluruhnya. Kita memilih karena ada memang daerah yang harus dilakukan, melakukan hal tersebut. Ada yang memang tidak harus di secara nasional diberlakukan. Kementerian ATR BPN siap membantu masyarakat mencegah virus corona. Kita bisa karena kita Indonesia. Untuk keluarga besar Kementerian ATR BPN, mari kita tetap tenang tapi waspada. Ayo, sekarang mulai dari diri kita sendiri, perangi virus corona ini. Diri kita sendiri memiliki peran dalam membantu menahan laju perkembangan virus corona. Dengan mengurangi tatap muka langsung, sehingga menghindari kemungkinan kita dan orang lain tertular. Mulai aktivitas dengan belajar di rumah, kerja di rumah, dan ibadah di rumah. Memperlambat laju penyebaran ini akan membantu layanan dan pusat kesehatan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal, terutama untuk orang yang membutuhkan bantuan medis. Terima kasih.